teman-teman sekalian, saat ini siang ini saya berada di Dusun Ngade, Kecamatan Waleta, Kabupaten Buru. Nah nih, dan saat ini saya bersama tim Al-Islah Kabupaten Buru, alokasi sembako penerimaan manfaat dari komunitas adat terpencil. Nah, dan itu di sana itu adalah Dusun Ngade. Tuh, sana tuh pemandangannya sangatlah asri. Dan itu pergunungannya kelihatan teman-teman sekalian ya. Tuh. Jadi saat ini saya mohon semangatnya dari teman-teman sekalian. Mohon doanya agar kegiatan kami lancar dan tidak ada kendala suatu apapun. Terima kasih. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Pada siang hari ini kita dari tim Al-Islah sebagai pendamping bisa bersilaturahmi, bisa berkunjung di Ngade sebagaimana yang kita janjikan kemarin atau sudah beberapa hari kita bola balik terus bahwa yang kemarin ketemu bapak dia bilang ada betul kah itu barang. Nah, sekarang ketemu itu ada. Nah, maka saya tidak terlalu panjang karena ini Ustadz ketua dalam kontrol pembangunan ini dan bantuan beliau, maka saya persilakan kepada beliau untuk berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua yang saya hormati dan Bapak Adat, Bapak Umati, Bapak Pemuda, Bapak Agama yang ada di Dusun Ngade atas. Sebelumnya saya minta bukti dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa kalau hari Selasa kita cek lahan super sih, maka ada buku ketom bagi baku. Ya toh? Nah, kita sih turuti ketong ucapan, ketong buktikan, barang sampai di sini. Dan ini ketong akan pembagian sebanyak 25. Cuman sebelum saya lanjut, Bapak, mohon maaf ini. Tadi saya perjalanan dari mau naik ke atas, tadi saya di stop ada yang namanya Bapak Ontas. Ya, Bapak Ontas toh? Nah, Bapak Ontas. Jadi Bapak Ontas membicarakan tentang areal kayu putih yang ketong suhu pamer ini bagaimana hitungannya. Ya. Saya perlu sampaikan, kami dari pendamping LKS itu tidak ada bayar-membayar. Ketong sing ada kepeng. Toh? Ini bantuan ini langsung rumah untuk Bapak, bukan untuk saya. Nah, jadi nanti silahkan Bapak Tongka dengan yang lain komunikasi dengan Pak Ontas bagaimana caranya. Toh? Tetap saya akan turun. Tadi saya sampaikan ke Pak Ontas. Karena dia katanya pemilik areal kan? Betul gak sih? Betul. Nah, jadi nanti katong ini jujur saja kalau nanti minta kepeng di katong, katong tanda kepeng. Tipe lanjut. Tipe lanjut. Masih cakap. Sambil kita jalan. Adik. Master.